Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Kita akan membahas tentang mujmal dan nas. Ya, apa itu mujmal, apa itu nas? Karena nanti di dalam Al-Quran ada ya redaksi Al-Quran yang ya mujmal, ya ada yang sifatnya mujmal, ada yang sifatnya nas. Nah, kita harus mengerti tuh. Kalau kita ingin mengistinbatkan suatu hukum, ya kita ingin menggali hukum. Ya, kalau kita mah enggak sampai ke sana, yang penting kita ngerti aja, gitu ya. Ya. Ahli ya bukan, asal ngerti aja gitu ya, asal ngerti kita. Ya. Paham. Kita ketika kita baca Al-Qur'an, kita paham ini yang kita baca sifatnya mujmal, gitu ya. Nah, ini yang kita baca nas. Kan asik tuh kalau begitu. Kita bisa baca Quran, kita hafal Quran, lalu kita mengerti apa yang kita baca. Wal mujmalu ma yaftakiru ilal bayani. Mujmal itu sesuatu yang butuh kepada bayan, penjelasan. Jadi ayatnya masih sifatnya global. Ya. Nahu sumpama salah satu ya salah satu quru'in ini potongan dari ayat ya wal mutalaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna salah satu quru. Ya. Perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah mereka menantikan diri mereka sampai 3 kali kuru. Jadi ada perempuan ya dicerai oleh suaminya. Ya, mudah-mudahan keluarga kita enggak ada yang cerai-cerai. Amin. Ya. Jangan ya. Jangan dicerai, kalau pengen lagi nambah lagi boleh. Boleh enggak? Boleh, enggak kagak boleh. Ya, apalagi kiai bagus enggak? Bagus. Nah, kalau kiai anaknya jadi kiai enggak? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah, kalau tukang jalan satu aja kali ya. Babanya tukang jalan, anaknya tukang lari itu ya. Kalau mam kalau enggak mampu jangan. Nah, jadi ya perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya, dia itu ada yang namanya masa iddah. Ada namanya masa iddah. Ada namanya masa iddah. Ya. Ya. Ada masa iddah. Ya tarabbas nabi anfusina salah satu quru. Hendaklah mereka itu menunggu diri mereka 3 kali quru. Ya. 3 kali quru. Jadi ketika dia dicerai 3 kali quru tunggu. Dicerai sama suaminya. Perempuan-perempuan yang
perempuan-perempuan yang ditolak oleh suaminya. Hendaklah dia menantikan diri mereka sampai tiga kali kuru. Tiga kali kuru itu tiga kali apa tuh? Nah, ini jadi permasalahan. Bisa suci, bisa haid. Bisa suci, bisa haid. Ya, bisa suci, bisa haid. Jadi enggak boleh dia langsung kawin. Tunggu sampai tiga kali kuru, kecuali lakinya mau balik lagi, boleh. Enggak usah nungguin pakai tiga kali kuru. Yang bagus adalah lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Jangan tungguin sampai tiga kali, jangan. Iya. Tunggu, jangan tunggu ya. Jadi kalau dia suaminya langsung segera. Dia suaminya langsung segera. Kalau pengen balik. Nah. Kalau dia sama orang lain udah cerai, diceraikan sama orang, dia mau kawin lagi sama orang lain. Tunggu sampai tiga kali kuru. Ini dicerai hidup. Cerai itu tiga kali suci. Kalau cerai mati lain lagi. Jadi enggak boleh pas rapi cerai langsung kawin sama yang lain, laki-laki lain, enggak boleh. Tunggu dulu. Kenapa begitu? Iya. Di antara fungsi daripada iddah itu adalah untuk membersihkan rahimnya. Untuk membersihkan rahimnya. Fa innahu yahtamilul athhara wal aidha. Maka sesungguhnya kalimat itu salah satu kuru dia mengandung akan suci dan haid. Jadi mengandung suci dan haid. Bisa kemungkinan makna kuru adalah suci, ada kalanya haid. Nistirakil kur'i bainal haidi wa tuhri. Karena bersyarikat antara kuru, antara haid dan suci. Jadi bisa maknanya suci, bisa maknanya haid. Wal bayanu ikhraju syai'i min haizil iskali ila haizi tajalli. Nah, sekarang bayan. Jadi bayan menjelaskan daripada mujmal gitu ya. Bayan. Bayan itu apa? Ikhraju syai'i min haizil iskali, mengeluarkan sesuatu dari keadaan sulit, muskil. Ila aizi tajalli, kepada keadaan jelas, ail idai jelas. Ini jelas bisa apa yang tadinya sulit jadi gampang, tadinya gelap jadi terang. Bayan tuh. Ada ulama bayan membagi rukunnya. Jadi bayan itu ada rukunnya. Ada mubayan, ada mubayan lahu, ada mubayin. Mubayan itu dalil, mubayan dalil mujmal yang tadi kita katakan tadi. Mubayan namanya. Ada mubayan lah. Kalau mubayan lah ini mukallaf. Ada mubayin. Mubayyin yang menjelaskan. Seperti firman Allah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi. Untuk menyembelih sapi. Sapi yang mana?
Dijelasin sama firman Allah yang lainnya, safra'u faqi'un launu'a tasurun nasirin. Sapi yang warnanya kuning, kuning pekat, yang enak dipandang. Contohnya lagi apa? Aqimus sholata, dirikanlah sholat. Aqimus sholata, dirikanlah sholat. Nah ini kan masih apa? Mujmal. Dijelasin ya oleh Nabi, ya sholu kama ra'aitumuni usolli. Ini namanya mubayyin. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Gitu. Paham tuh ya? Ada contoh lain, wa anna haqqahu yauma hasadihi wa atu aqau yauma hasadihi wa atu aqau, datangkan olehmu akan haknya yauma hasadi, pada hari panennya. Ini tentang apa? Tentang buah-buahan. Disuruh keluarin zakatnya, tapi umum tuh sifatnya, masih global. Wa atu aqau yauma hasadi. Dijelasin oleh firman Allah yang lainnya, fima saqatis sama'ul usru, pada sesuatu yang ya disirami oleh hujan, maka dia zakatnya 1/10. Nah, ini penjelasan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Itu namanya tadi ya, tadi apa namanya? Mubayyin, yang menjelaskan. Wal mubayyanu, sekarang mubayyan. Tadi kan ya rukun bayan, rukun ya bayan ada 3. Ada mubayyan, ada mubayyanlah, ada mubayyin. Ini nas namanya, dia mubayyan itu nas. Wal mubayyan wa huwa nas. Mubayyan itu adalah nas. Wan nasu, nas itu adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Sesuatu yang tidak mengandung kecuali satu makna. Jadi mengandungnya satu makna. Zaidan seperti Zaidan. Finawi pada sumama ra'aitu Zaidan, aku telah melihat akan Zaid. Nah, ini maknanya enggak ada lagi. Ya. Aku melihat Zaid, enggak ada lagi. Itu namanya nas. Wa qila, dan dikatakan ma ta'wiluhu tanziluhu. Ya. Sesuatu penakwilannya, ya, sesuatu yang ya, menjelas yang men, ya, sesuatu yang menjelaskan maknanya sesuai turun lapas tersebut. Jadi sesuatu yang takwilnya itu adalah penurunannya kalimat, ya kalimat, ya katakan dia itu adalah ma ta'wiluhu tanziluhu, sesuatu penjelasannya adalah penurunannya. Jadi lafaz yang menjelaskan maknanya adalah sesuai turun lafaz tersebut. Jadi ma ta'wiluhu tanziluhu, sesuatu takwilnya itu adalah penurunannya. Jadi penjelasannya itu adalah ketika turunnya ayat itu. Nah, sumpama fasya musalah sati ayamin, puasa 3 hari. Fa innahu, maka sesungguhnya itu ayat, bimujarati ma yunazzalu yub'amu maknahu, dengan semata-mata apa yang diturunkan ya, ayat itu yub'amu maknahu, dipahami akan maknanya. Ya, jadi dia dipahami maknanya. Jadi fa innahu bimujarradi ma yun ya ma yunazzalu yufhamu ma'nahu, dengan semata-mata apa yang diturunkan dapat dipahami maknanya.
wa huwa mustaqun, dan dia itu ya mustaq daripada minasatun, dia itu nas mustaq daripada minasat minas min minasatil arusi, pelaminan penantin. Wa huwa al-kursiyu, dia adalah kursi. Lirtifai, karena tingginya, ala ghairi, atas yang lainnya. Fi fahmi makna min ghairi tawaqqufin, pada paham maknanya dari tanpa terhenti, ya tanpa ya butuh yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa zahiru.